45 anggot, orang anggota dewan yang hadir sebanyak 12 orang dan izin 33 orang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 107 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib junto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Oleh karena rapat hari ini bersifat pengumuman dan tidak untuk pengambilan keputusan, dengan demikian rapat paripurna ini dapat dilanjutkan dengan mengucapkan puji dan syukur seraya memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat 1 Jumat 11 November 2022 tepat pukul 10.26 waktu Indonesia bagian barat rapat paripurna ke-14 masa sidang ketiga tahun sidang 2022 dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2023 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang kami hormati, para hadirin dan undang yang berbahagia, dalam rapat paripurna tanggal 10 November 2022 seluruh fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan fraksi terhadap nota keuangan dan ran perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Selanjutnya, sebagaimana mekanisme hari ini kita akan lanjutkan dengan mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi. Untuk itu, kepada Saudara Gubernur dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Rizky Faisal SEMM, yang kami hormati Pimpinan Sidang Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Raden Hari Cahyono, yang kami banggakan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepri yang hadir, yang saya hormati para staf ahli, para asisten, Kepala OPD Pemprov Kepri yang hadir, rekan-rekan media, Bapak-Ibu hadirin, hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ucapan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam, mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemandangan umum dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kepri yang telah memberikan saran dan konstrukt yang konstruktif terhadap substansi Atas nota keuangan dan ran perda APBD tahun anggaran 2023, yang kami sampaikan pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022, untuk dibahas lebih lanjut agar nantinya dapat disahkan menjadi perda APBD. RAPBD tahun anggaran 2023 merupakan tahun kedua RPJMD periode 2021-2026. Kondisi inflasi yang dan pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Riau secara tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian Kepulauan Riau saat ini. Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2023 tetap mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program prioritas yang mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19. Dan dampaknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menelaah pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, dalam acara paripurna yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022, pemerintah provinsi Kepulauan Riau mengucapkan terima kasih atas seluruh pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD provinsi Kepulauan Riau pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami tanggapi secara umum. Sedangkan jawaban secara rinci kami sampaikan dalam bentuk matriks. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Kami sependapat dengan pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi PDIP bahwa perlu adanya keseimbangan proyeksi pendapatan dengan alokasi kebutuhan belanja daerah. Besaran silva tahun anggaran 2002 yang akan dipergunakan sebagai pembiayaan pada tahun anggaran 2023 Perlu diperhitungkan secara cermat, objek penerimaan retribusi daerah provinsi Kepulauan Riau yang masih sangat rendah terkait dengan proyeksi atas retribusi daerah yang mengalami penurunan dapat kami jelaskan sebagai berikut: satu, retribusi pemakaian kekayaan daerah (BLK), retribusi pemakaian kekayaan daerah terkait retribusi pemakaian ruang (BLK) atau Aula. Mengalami penurunan proyeksi sampai dengan 100 persen dapat disampaikan bahwa retribusi pemakaian ruang aula untuk pertemuan-pertemuan selama ini dominan digunakan oleh mahasiswa yang mengadakan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dan terakhir pemakaian aula BLK hanya pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020, karena pandemi COVID-19, permintaan pemakaian aula tahun 2021 tidak ada sampai dengan Oktober 2022. Berdasarkan pertimbangan kondisi fisik aula-balai latihan kerja dan fasilitas sarana prasarana yang mendukung untuk menunjang pertemuan yang sifatnya menampung banyak orang, dianggap tidak layak dan tidak nyaman mengingat sampai saat ini belum adanya pemeliharaan atas ruang yang disewakan. Retribusi penjualan produk daerah, retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan pada tahun 2022 estimasi untuk produksi balai benih ikan adalah sebesar 400 juta. Sedangkan pada tahun 2023, target produksi berkurang menjadi 200 juta rupiah. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa target produksi BBI adalah ikan kakap putih dan kerapu. Namun dengan keterbatasan ketersediaan jumlah induk kerapu yang matang gonad, yang belum siap pijah, maka produksi hanya bisa fokus pada kakap putih terbatasnya jumlah induk kerapu jantan sehingga telur yang dihasilkan tidak dibuahi secara sempurna. Untuk sewa pemakaian kekayaan daerah asrama belum bisa dimanfaatkan karena asrama tidak layak pakai. Retribusi pelayanan kepelabuhanan atau roro, proyeksi penerimaan retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan roro tahun 2023 sebesar 54 miliar 54,454 54 miliar 470 juta rupiah mengalami penurunan target menjadi 3 miliar rupiah atau turun sebesar 94,69% dari proyeksi disebabkan karena di dalam proyeksi tersebut terdapat proyeksi dari penerimaan jasa labu jangkar sebesar 50 miliar rupiah di mana retribusi tersebut belum dapat dipungut oleh dinas perhubungan karena saat ini masih dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pemandangan umum fraksi Golkar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sependapat bahwa pelaksanaan program kegiatan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang secara bertahap dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahunan serta alokasi belanja yang mengedepankan skala prioritas terhadap pendapatan agar dilakukan upaya atau langkah strategis dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Dalam penyusunan era PBD tahun anggaran 2023, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperhatikan RPJMD Provinsi Kepri dan mengedepankan belanja prioritas pada pelayanan standar pelayanan minimal atau SPM yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan antara lain adalah layanan SPM bidang pendidikan, bidang kesehatan, perumahan dan pemukiman, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban umum dan sosial. Selain itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan belanja daerah yang diarahkan pada pendekatan kewilayahan, mengedepankan lokus dan fokus pembangunan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, kabupaten kota, dan kemampuan keuangan daerah. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Rencana kerja pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau telah disejalankan dengan RKP pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat melalui Kementerian PPN, Bappenas, dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau telah melakukan diskusi terkait program kegiatan yang ada di pemerintah pusat dan daerah, di mana telah menetapkan enam strategi transformasi ekonomi terhadap saran peningkatan pajak daerah harus sebanding dengan kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengembangan layanan Samsat online melalui modern channeling perbankan dan marketplace seperti Bukalapak dan Tokopedia yang lebih mudah dan aman. Terkait dengan postur belanja daerah yang disarankan agar diarahkan pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan pembangunan serta memperhatikan kebutuhan investasi yang spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan suatu wilayah, dapat kami jelaskan bahwa Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja infrastruktur di tujuh kabupaten/kota untuk menunjang kebutuhan investasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Menanggapi saran yang disampaikan, bahwa belanja daerah harus memenuhi mandatory spending dapat kami jelaskan sebagai berikut. Untuk fungsi kesehatan yang diamanatkan 10% dari total APBD telah dipenuhi yaitu sebesar 497,86 miliar rupiah atau 12,11 persen. Terhadap permintaan fraksi PKS agar pemerintah Provinsi Kepri menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk di pulau-pulau yang ada di Bintan dan Lingga. Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk fungsi pendidikan sebagaimana diamanatkan 20 persen dari total APBD sudah terpenuhi, yaitu dialokasikan sebesar 908,47 miliar rupiah atau 22,10 persen. Terkait pemerataan layanan pendidikan untuk di daerah Bintan, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas yang belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau, dapat kami sampaikan <tuh> bahwa. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 22,10 persen digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, USB, RKB, RPS, Rehab, serta utilitas yang lain. Pemberian bantuan transportasi laut bagi siswa yang terkendala transportasi laut. Pemberian bantuan SPP bagi siswa yang tidak mampu. Pemberian bantuan bagi siswa SMK untuk melakukan sertifikasi keahlian pemberian insentif untuk guru swasta, SMAS, SMKS, SLBS, serta Provinsi Kepulauan Riau, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan kesejahteraan kepada guru-guru yang mengabdi di daerah. Terhadap pemandangan umum yang disampaikan dari praksi Nasdem, bahwa target pendapatan APBD 2023 dari pos pendapatan retribusi daerah yang turun sangat tajam, dapat kami jelaskan kami sependapat bahwa objek penerimaan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pelayanan jasa yang bersifat jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada orang pribadi atau badan. Terkait dengan rasio kenaikan PKB dan PBBKB bahwa target yang ditetapkan telah dihitung berdasarkan potensi dan perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan Oktober 2022. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah memberikan kebijakan insentif pajak berupa keringanan pembayaran pokok pajak kendaraan dan pembebasan BBNKB, kedua dan sanksi denda sebagai bentuk kebijakan di masa pandemi COVID-19. Namun tahun 2023 kemungkinan pemerintah tidak memberikan kebijakan insentif pajak lagi. Sehingga kenaikan target tahun 2023 sudah sesuai dengan potensi kendaraan dan kondisi objektif pemungutan. Mengenai standar satuan harga atau SSH dan standar analisa biaya atau SAB yang disusun apakah sudah mengakomodir update perkembangan harga-harga faktual dan yang berlaku? Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah menyusun SSH dan SAB yang disusun mengacu pada Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional berdasarkan usulan dari masing-masing OPD dan mempertimbangkan SSH, SAB Kabupaten Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2022 yang menjadi dasar bagi seluruh OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran atau RKA sedangkan terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi program unggulan pada dasarnya pemerintah provinsi kepulauan riau menyusun program kegiatan prioritas sesuai dengan urusan kewenangan yang mengacu pada keputusan menteri dalam negeri nomor 050 garis datar 5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inter-inventarisasi pemutakhiran, klasifikasi, kodeifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan keuangan daerah dan juga pelaksanaan mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Pemandangan fraksi Partai Gerindra terkait masih terjadinya kesenjangan disparitas RPJMD, RKPD, dan RAPBD. Fraksi Gerindra mengingatkan masa jabatan kepala daerah tinggal dua tahun. Maka perlu upaya maksimal untuk menggali PAD sesuai jumlah yang direncanakan dan alokasi belanja pada program prioritas dalam RPJMD. Hal ini dapat kami jelaskan bahwa dalam penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada RPJMD 2021-2026 yang telah disusun dan memaksimalkan pengalokasian belanja pada program kegiatan. Sehingga untuk program kegiatan dan sub kegiatan pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Namun kesenjangan dalam anggaran disebabkan oleh perubahan proyeksi baik pada RPJMD, RKPD maupun RAPBD. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, terlebih faktor-faktor di luar kendali pemerintah provinsi seperti inflasi, pandemi Covid-19. Terlepas dari adanya ketidaksesuaian proyeksi pemerintah provinsi Kepulauan Riau, tetap berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan program kegiatan yang telah diarahkan dalam RPJMD. Pemandangan fraksi Partai Demokrat, dalam hal saran dan masukan yang disampaikan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, dapat kami sampaikan bahwa rancangan RAPBD Provinsi Kepri sudah digunakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yang akuntabilitas, transparansi, responsif, partisipatif, efektif dan efisien. Terkait pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa selalu bergantung kepada transfer pusat ke daerah karena jumlah transfer dari pusat terlalu fluktuatif. Kami sependapat dengan fraksi Demokrat bahwa pendapatan daerah jangan tergantung dengan pendapatan transfer pusat. Dalam hal ini, pemerintah provinsi kepulauan riau perlu melakukan upaya-upaya untuk menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan lainnya. Pemandangan fraksi Partai Harapan, Hanura dan PAN. Dalam hal saran dan masukan yang disampaikan fraksi harapan terkait perlunya dioptimalkan lagi SKPD-SKPD penghasil, agar lebih inovatif dan kreatif untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Selain dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, kami sangat sependapat OPD penghasil harus mampu lebih kreatif dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah, khususnya di sektor maritim. Dengan prinsip-prinsip dalam usaha recovery ekonomi, di saat pandemi COVID-19 baru saja akan berakhir, pemulihan ekonomi kegiatan industri dan kegiatan ekonomi masyarakat baru mulai berjalan normal. Maka kita juga memperhitungkan antara upaya intensifikasi yang harus kita lakukan, akan tetapi tidak memberatkan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi. Pemerintah provinsi kepulauan Riau kiranya memprioritaskan sektor-sektor pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, misalnya infrastruktur di segala bidang, pendidikan, kesehatan, serta mendorong kemajuan UMKM agar bisa bersaing di pasaran global maupun internasional. Dalam hal ini dapat kami sampaikan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023 yang termuat pada RKPD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 yakni peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional. Yang selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepri untuk RKPD Tahun 2023 sebagai berikut. Optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Ketiga prioritas pembangunan tersebut merupakan fokus pembangunan tahun 2023 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pemandangan fraksi Partai PKB dan P3. Proyeksi APBD belum berbanding lurus dengan proyeksi pendapatan daerah sebab hanya mengandalkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran atau silpa. Tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi selisih antara belanja dan pendapatan. Oleh karena itu, fraksi PKB P3 sangat berharap agar APBD tahun anggaran 2023 ini benar-benar disusun lebih cermat lagi. Sehingga berbagai program kegiatan yang telah disusun dalam APBD dapat benar-benar terimplementasi dengan baik. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran tahun 2023. Kami sepakat bahwa APBD Provinsi Kepri masih belum berbanding lurus dengan proyeksi pendapatan daerah karena APBD Provinsi Kepri masih mengandalkan silva yang terlalu tinggi. Untuk itu ke depannya kami akan mencoba lebih cermat lagi dalam melakukan penyusunan APBD sehingga proyeksi silva pada APBD Provinsi Kepri tidak terlalu tinggi untuk menutupi selisih belanja dan pendapatan terkait pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah harus dijamin efektivitasnya sesuai dengan permasalahan pembangunan yang menjadi urusan OPD masing-masing. Kami setuju bahwa pagu OPD harus digunakan untuk membiayai penyelesaian permasalahan di daerah yang sesuai dengan tusi dan kewenangannya sehingga dapat menjawab semua permasalahan yang ada. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa dalam menyusun ran perda APBD tahun anggaran 2023 Pemerintah provinsi berpedoman pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 yang mana disebutkan bahwa dalam kerangka sinergi dan penyelarasan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, di samping itu, alokasi pagu pada perangkat daerah juga memperhatikan arahan dari pemerintah pusat, seperti pengendalian inflasi dan upaya pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Atas pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PDI, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, Fraksi Harapan, dan Fraksi PKB P3 dapat kami sampaikan bahwa kenaikan PAD tahun anggaran 2020 tahun 2023 disebabkan oleh adanya kenaikan pada sektor pajak sebesar 15,13 persen. Kemudian penurunan PAD dari sektor retribusi daerah sebesar 76,2 persen. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban atas pemandangan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri. Terhadap penyampaian nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2022, secara rinci terdapat pada matrik jawaban pemerintah. Semoga jawaban yang telah kami sampaikan dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan Ran Perda APBD Tahun Anggaran 2022. Akhirnya, semoga jawaban yang telah kami sampaikan dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan Ran Perda APBD Tahun Anggaran 2023. Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawakal dan berserah diri. Semoga apa yang telah dan akan kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri. Demikian terima kasih. Kami tutup dengan dua bait pantun. Kepulau Bintan berakhir pekan, lautnya biru berlimpah ikan. Jawaban pemerintah telah disampaikan, semoga APBD Kepri segera disahkan. Hendak pergi mendulang madu, mendulang di hutan tempat dituju. Kita bekerja bersatu padu menuju kepri yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih, Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur. Sidang Dewan yang kami hormati, para hadirin dan undangan yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2023. Selanjutnya, DPRD melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan pembahasan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib junto peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 dengan demikian usai sudah rapat paripurna kita pada hari ini Sebelum sidang paripurna ini saya tutup, kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala pimpinan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Jumat 11 November 2022 tepat pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat rapat paripurna ke-14 masa sidang ketiga saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Hendak ke Uban pakai peci dan pakai batik. Mari menjadi kontributor peradaban untuk keberian yang semakin baik. Bila itu wal widayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.